Sebelum kita mulai video ini, Brova ingin beritahukan kepada kalian bahwa video ini mungkin akan membosankan. Di video ini, kalian akan menghadapi serangkaian penjelasan panjang dengan berbagai perhitungan dan juga angka-angka. Namun, ada pepatah mengatakan, kesabaran adalah sahabat terbaik kesuksesan. Jadi, mari kita lihat apakah Anda cukup sabar untuk menonton video ini dari awal sampai akhir? Karena mungkin saja video ini dapat menjadi bagian dari kisah sukses kalian nantinya. Kembali lagi di channel Brova Reptil. Pada video kali ini, Brova akan membahas mengenai cara mendapatkan 3 miliar rupiah dari breeding gecko dengan modal awal hanya 1 juta rupiah saja. Tapi sebelum Prova bahas bagaimana caranya, Prova mau reminder dulu ke kalian kalau tidak ada cara sukses yang instan. Semua butuh perjuangan, kesabaran, dan juga komitmen. Jadi bagi kalian yang mengharapkan cara-cara yang instan, skip aja video ini karena video ini bukan Prova buat kalian. Oke, cukup buat basa-basinya. Langsung aja kita mulai ke pembahasan. Supaya lebih paham dan jelas, kalian bisa catat atau capture setiap detail perhitungan yang Prova tampilin nantinya. Pertama, kita bahas mengenai modal, yaitu modal awal 1 juta rupiah. Lebih besar lebih baik, tapi lebih kecil juga bisa-bisa aja. Pada video kali ini, Prova akan membahas dengan perhitungan modal awal 1 juta rupiah. 1 juta ini kita gunakan untuk 3 kebutuhan utama. Yang pertama adalah indukan. Untuk indukan, Prova sarankan untuk mencari indukan dengan syarat seperti ini. Yang pertama, cari calon indukan yang usianya sekitar 12 bulan. Kemudian, pastikan indukan dalam keadaan sehat dan juga proporsional. Badan yang proporsional dapat kita lihat dengan proporsi badan yang tidak terlalu kurus atau tidak terlalu gemuk. Kemudian, pastikan indukan yang kalian pilih berasal dari line albino yang sama. Apabila kalian ingin tahu alasannya, silakan cek video Prova sebelumnya. Setelah kalian memahami kriteria indukan di atas, sekarang tugas kita adalah untuk membeli 2 ekor betina dan juga 1 ekor jantan dengan harga yang murah. Di sini, untuk indukan betina, kita harus mencari yang harganya Rp200.000 per ekornya, dan juga untuk yang jantan harganya Rp300.000 untuk satu ekornya. Jadi total biaya yang kita keluarkan untuk membeli indukan adalah Rp700.000. Kemudian kita perlu untuk membeli kotak plastik sebagai kandang indukan nantinya. Untuk ukuran kotak plastiknya, Prova sarankan ukurannya 3.500 mili atau lebih besar. Jumlah yang kita butuhkan adalah 3 buah kotak plastik, yang satunya seharga Rp15.000. Lalu yang terakhir, sisa modal akan kita gunakan untuk biaya perawatan selama 1 tahun ke depan. Biaya perawatannya nggak akan Prova jelasin secara detail, tapi sebentar lagi akan Prova tampilkan selama 5 detik saja. Bagi kalian yang ingin mengetahui detail perinciannya, bisa di capture aja. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan target breeding. Target breeding kita untuk project 3 miliar ini adalah setiap induk betina harus berhasil menghasilkan 3 clutch, di mana setiap clutchnya menghasilkan 2 ekor anakan. Bagi kalian yang sudah mengetahui cara breeding gecko dengan benar, target ini bisa dikatakan tidak sulit. Namun bagi kalian yang belum mengetahui cara breeding dengan benar, bisa nonton dulu video Prova mengenai breeding leopard gecko. Sampai di sini kita sudah mengetahui modal yang perlu disiapkan dan juga apa yang menjadi target dari breeding kita. Sekarang kita masuk pada perhitungan pola breedingnya. Sebelum itu, jika ada yang mau kalian tanyakan mengenai modal dan juga target, bisa langsung komen aja di bawah ya.
Perlu kalian ingat, proyek yang akan kita lakukan ini adalah proyek jangka panjang. Maka di sini yang perlu kita pahami adalah pola. Pola breeding dapat diartikan sebagai siklus, di mana kita akan melakukan hal yang sama secara berulang kali, namun dengan hasil yang terus meningkat di setiap siklusnya. Pada proyek ini, kita akan melakukan 6 season breeding. Satu season itu terhitung sejak pertama kita mengawinkan Kiko sampai induk betina menyelesaikan klatsnya. Satu hal yang perlu diingat baik-baik, kalian tidak boleh menjual hasil breeding untuk kebutuhan pribadi. Kita hanya akan menjual hasil breeding sebagian saja untuk membiayai biaya perawatannya. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan keluar uang terus-menerus untuk perawatan, karena proyek ini akan membiayai perawatannya sendiri. Sekarang, perhatikan baik-baik, kita bahas pola breedingnya pada setiap season. Season pertama. Dari 2 betina yang kita miliki, masing-masing menghasilkan 3 klats yang jumlahnya 2 telur. Jadi akan ada 12 telur totalnya. Dari 12 telur ini, kalian atur temperatur inkubnya menjadi 4 telur sebagai jantan, 8 telur sebagai betina. Dari 12 anak gecko yang nantinya kita hasilkan, kita jual 4 ekor seharga Rp100.000 per ekornya. Jadi, kita akan memiliki Rp400.000 yang akan kita gunakan sebagai biaya perawatan gecko kita selama satu season ke depan. Anakan gecko yang tersisa ada 8 ekor. Sisakan 2 ekor sebagai jantan dan 6 ekor gecko betina. Anakan yang kita simpan ini akan kita jadikan sebagai indukan di season berikutnya lagi. Stok kita saat ini adalah gecko jantan ada 3 ekor, gecko betina ada 8 ekor. Season kedua. Pada season kedua, kita lakukan pola yang serupa. Dari 8 ekor betina, masing-masing menghasilkan 6 butir telur. Jadi totalnya kita memiliki 48 telur. Inkub 10 telur sebagai jantan dan 38 telur sebagai betina. Seperti yang sebelumnya, kita jual sebagian yaitu 13 ekor untuk biaya perawatan. Jadi kita punya senilai Rp1.3 juta. Dari 35 ekor anakan yang ada, sisakan 30 ekor betina dan juga 5 ekor jantan. Jadi, stok kita saat ini adalah 8 ekor jantan dan juga 38 ekor betina. Season ketiga. Masih dengan pola yang sama, kita terapkan di season ketiga ini. Dari 38 ekor betina, masing-masing menghasilkan 6 telur, jadi ada 228 telur. Inkub 50 sebagai jantan dan 178 sebagai betina. Kemudian hasilnya akan kita jual lagi, sejumlah 48 ekor dengan harga Rp100.000 per ekor. Jadi kita akan punya Rp4.8 juta untuk biaya perawatan selama satu season ke depan. Dari 180 ekor anakan, sisakan 30 ekor jantan dan juga 150 ekor betina yang akan kita jadikan sebagai indukan di season berikutnya. Stok yang ada saat ini adalah 38 ekor jantan dan juga 188 ekor betina. Kalian patut bangga apabila kalian sudah mencapai di tahap ini. Karena banyak breeder yang menyerah pada tahap-tahap ini, salah satunya karena di tahap ini akan banyak tanda kejenuhan genetik bermunculan. Tapi kali ini Prova nggak akan membahas mengenai kejenuhan genetik, ke depan akan Prova bahas pada video yang terpisah. Sekarang kita berfokus pada perhitungannya dulu, kembali lagi ke pola breeding kita, season keempat. Dari 188 betina, masing-masing menghasilkan 6 telur, jadi totalnya kita ada 1.128 telur. Inkub 250 sebagai jantan, 878 sebagai betina. Kita jual 120 ekor seharga Rp100.000, sehingga kita punya 12 juta untuk biaya perawatan. Dari 1.008 ekor anakan yang ada, kita simpan 200 jantan dan juga 808 sebagai betina.
stok kita pada saat ini adalah jantan 238 ekor dan juga betina 996 ekor. Season kelima, dari 996 ekor betina yang kita punya, masing-masing menghasilkan 6 telur, jadi ada 5.976 telur, inkub 1.000 jantan dan juga sisanya sebagai betina. Seperti biasanya kita jual lagi untuk perawatan sejumlah 1.000 ekor. Harganya Rp100.000, maka kita memiliki Rp100.000.000 untuk biaya perawatan satu season ke depan. Sisakan 4.176 betina dan juga 800 ekor jantan untuk season ke depan. Maka stok yang kita miliki sampai saat ini adalah jantan 1.038 ekor, betina 5.172 ekor. Season ke-6. Sampai saat ini kita sudah memiliki lebih dari 6.000 ekor gecko. Sangat menakjubkan bukan? Namun jangan puas dulu, karena satu langkah lagi kita menuju 3 miliar rupiah. Tetap dengan pola yang seperti sebelumnya, dari 5.172 betina yang kita miliki, masing-masing menghasilkan 6 ekor sehingga totalnya yang kita punya 31.032 telur. Pada kali ini, bedanya kita tidak akan menjual sebagian untuk biaya perawatan lagi. Kenapa? Karena pada kali ini kita akan jual semuanya. Coba kita hitung berapa yang akan kita dapat. Stok kita saat ini adalah jantan 1.038 ekor, betina 5.172 ekor, dan hasil anakan di season ke-6 31.032 ekor. Total gecko yang kita punya sejumlah 37.242 ekor. Kita jual semuanya dengan harga Rp100.000 per ekornya. Maka, berapa yang akan kita hasilkan? Jumlah yang kita hasilkan sampai dengan saat ini adalah 3.724.200.000 rupiah. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin hal ini kita lakukan? Atau kalian punya pendapat yang lain? Biarkan Prova tahu, tulis sekarang juga di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari Prova Reptil. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel Prova Reptil. Sampai jumpa di video berikutnya.